Lanjutkan makalah terlambat berikutnya. Tetap kita kasih nilai. Oke, mudah-mudahan lebih bagus dari makalah yang duluan ngumpul. Kalau tetap jelek berarti dia tidak belajar. Ini juga judul kekurangan. Min, seharusnya 5 kata karena ini makalah bukan buku. Oleh betul aja, ini betul aja. Hanya saja ketinggalan tanda koma antara nama saya dengan gelar akademik saya. Ah, kemudian cara dia menulis ini cara menulisnya aja yang salah penulis ini tidak bisa membuat proses perataan tulisan untuk ketengah ya untuk mengetengahkan naskah padahal sudah diajari juga caranya kita lanjut ke kata pengantar sangat simpel sekali judulnya kenapa dikasih kurung buka kurung tutup seperti ini seharusnya pakai tanda petik saja di sini juga kenapa overdosis yang seharusnya tidak ada tapi seharusnya yang ada tidak ada ini juga mungkin dia betul aja tuh huruf besar nulisnya seperti itu di komanya ketinggalan oke okay. Kita tak lanjut nah, untuk daftar isi daftar isi betul aja ya semua wah di sini kenapa huruf kecil ini kan termasuk sub judul oh bukan ini judul utama ya jadi harus huruf besar semua, sama dengan judul bab huruf besar semua itu betul, seperti itu betul, betul ya. Awal kata huruf besar untuk sub judul bab. Oke, betul, betul. Nah ini dia betul aja. Sini salahnya. Lanjut bab satu. Latar nah, belakang masih boleh untuk tidak mengutip. Oke, saya terima betul aja. Rumusan masalah 5W plus satu h oke okay. tujuan penulisan sesuai dengan rumusan masalah oke okay, kurang satu kan oke okay. di sini tiga di sini cuma dua yang ini kapan dibahasnya dia oke okay. oke okay. dipertanyakan kita lanjutkan nah di sini kewajiban kita untuk mengutip pada literatur ya dengan memberikan tanda bahwa kita mengutip dengan aturan-aturan yang ada dia tidak ditemukan di sini tanda kutipannya juga tidak ada. Di sini juga tidak ada. Berarti kalau dia ini meniru di buku, jelas dia meniru di buku ini saya yakin dia meniru di buku, men apa men mengutip. Tapi dia tidak mencantumkan tanda izin, tanda kutipan. Bolak-balik saya mengatakan bahwa makalah itu buktinya makalah ada tanda kutipan, membuktikan bahwa kita mengutip, dan kutipan itu nanti daftar buku lengkapnya ada di pustaka. Di daftar pustaka, oke ya, ini juga padahal sudah bagus tulisannya, tapi belum memenuhi kewajiban. Ini juga, eh, kalau ini kesimpulannya, oke lah ya, silahkan. Nah, kan. Dia lalu menulis daftar pustakanya ada Dia mengutip di Odo oh Brother padahal Sini kan Tapi tadi di uraiannya tidak ada dikasih tanda kutipan Itulah kesalahannya Nah ini juga Ya Kemudian cara nulis daftar pustaka kenapa ada tanda petik-petik seperti ini Siapa yang ngajari Wah ini bukan ya Ini bukan daftar pustaka sih ya Ini dia lalangi dulu sendiri halah ya oke kita lanjut daftar riwayat hidupnya dia simpel sekali penulis ini simpel sekali Dia ya, tidak terbuka mungkin ini belum selesai nih belum selesai karena belum dia tanda tangan tanda tangan nih oke kita kasih nilai aja seadanya